Oke, saya lanjutkan cerita tentang OSIM sudah diinstal dengan baik. Tadi pagi videonya sudah diupload waktu proses instalasi dan ternyata berhasil jalan. Cuman saya diamin berapa jam ya? 6 jam. Parah banget. Jadi proses instalasinya kepaksa ditinggal 6 jam selesai. Cuman ya 6 jam. Oke, kita akan coba akses ke web webnya. Username passwordnya. Nah, ini yang seru nih. Saya taruh di mana ya? Oh, bukan OSIM. Ini salah deh. Tadi pagi saya instalasi Salk. Ini Salk. Oke, sudah berhasil dengan baik jalan. Nah, sekarang saya perlu akses ke GUI-nya. Jadi salah cerita, bukan OSIM, saking instalasinya banyak. Kenapa saya jadi install banyak kayak gini? Soalnya kita lagi nulis buku. Jadi ini bukunya tentang ini judulnya. Ini lagi dalam proses penulisan sih. Buku pegangan handbook penanganan insiden cyber. Di dalamnya ada tentang dashboard untuk monitoring jaringan dan sebagainya. Salah satunya Salk ini. Nah, kita akan masuk ke Niwazuh. Oh, nah ini sub good dashboard. Good dashboardnya ini dia. Ini ya. Kita masuk sini, copy. Jadi username-nya Salk user. Configure default username password adalah username user name passwordnya sec usernya sec user passwordnya sec user password untuk live mode, password live mode live beda untuk default root password. Beda lagi. Stamos Network. Jadi itu default-defaultnya dia ya. Tapi kita loginnya pakai yang Salk user. Kita coba login dulu. Salk user. Salk user. Masuk kan bener. If config. Oh, nggak if config. Sudo su. Salk user if config baru oke mau IP-nya adalah 192.168.0.65. Jadi saya perlu if config soalnya saya butuh tahu IP address. Karena saya coba akses ke webnya dia. Oke. Coba saya ping dulu dari sini ya. Ping 192.168.0.222. Oke, masuk. Ketiga adalah komputer yang lagi saya pakai. Walaupun ini Salk-nya juga jalan di komputer saya juga sih, cuman pakai virtual box jadi beda. Bisa ngomong nggak antara virtual box sama komputernya yang perlu dicek itu? 192.168.0.65. Enter. Refuse to connect. Nah, lo mateng dah lo. Oke, saya harus cek lagi dia portnya berapa ya? HTTP. Engine X-nya jalan. Engine X-nya eh
Saya pengen tahu port yang dipakai port berapa sih intinya. Jadi dia bisa nerima 768 connection. TLS-nya harusnya aktif. Oke, coba. Kalau saya pakai ini. Ini HTTPS ya. Refuse to connect. Kalau saya pakai HTTP doang. Oke. Okay. Huh? Nginx. Gua kagak butuh Nginx. Oke, kita punya masalah. Jadi Nginx-nya jalan, enggak masalah, tinggal sex-nya aja yang oh, coba. Site enables oke, ini port 80 jalan, SSL nya nggak jalan, SSL nya tidak diaktifkan, www html oke, port 80 jalan. Indexnya. Ini adalah yang kita lihat, welcome to Nginx. Oke. Nah, yang seru gimana caranya masuk sex? Waduh, nggak tahu nih. Time setup. Harus dijalani dulu. Waduh. Wala 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 wala. Ini beda banget sih sama yang ada di Strax ini ya. Oh, strax6.conf. Ini enggak ada strax6.conf-nya tadi. Ini enggak ada. Etc nginx site enables-nya. Oke, okay, belum ada. Berarti emang harus diaktifin dulu. Oke, okay, berarti ini harus saya jalankan dulu nih berarti. First time setup. Oke, okay, sex first time setup Stamos. Enggak, saya belum saya jalanin soalnya. Jadi pertama kali pantas nggak jalan. Aduh. Oke. Ini license set. Oh, ini yang Docker.
Saya bukan dokter ya. Saya kan bukan dokter ya. Ini catatan buat dokter. Wah, 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 wah. Ternyata tidak segampang itu ya. Oke. OPT sak. Oh. Coba. Wow. First time setupnya enggak ada. Paksa ya. APT, saya coba install dulu, install locate. Biar gampang nyari, saya yang install locate dulu, kemudian saya akan coba cari first time setupnya. Nah loh, mati loh. Ada di mana? Ada juga ini. Wah, ternyata membingungkan juga sakit ya. Keren, gampang. First time setup. GitHub Stamos Network Security. Jadi dia makanya docker. Docker compose down, git pull, isi setup. Ini sudah masuk ke wiki sih, first time setupnya. Saya upgrade Stamos. Ini tidak ada semua. Parah. Locate. Yang ada ini nih. Sack user. Jadi itu yang first time setup segala macam scriptnya nggak ada. Aduh, pusing dah kita ya. Oke. Keren, udah gampang. Ternyata saat ini membingungkan. Oke. Sementara gagal. Karena nggak nemu. Script yang disebut di sini tidak ditemukan. Jadi nyerah dulu. Kayaknya mendingan kita download yang Docker langsung kali ya. Bentar. Bentar. Mana sih tadi sharknya?
Wah, Docker mah horor. Oh, Docker lebih menjanjikan kayaknya ya. Kayaknya dia lebih ke arah Docker deh. Lihat sepintas gini kayaknya lebih, dia lebih suka Docker. Ya udah. Sementara ini saya tutup dulu. Paling enggak kita sudah nginstall without desktopnya, tapi gagal. Jadi kita tutup aja stop recording.